Zombie Apocalypse. Warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa kembali dengan channel saya. Kali ini saya ingin berbagi trik bagaimana caranya kita melakukan pengeboran IC eMMC. Saya melakukan pengeboran IC eMMC ini dikarenakan saya ingin mengganti IC MMC-nya, kan, tetapi IC MMC-nya dilem. Ya mau nggak mau ya saya harus copot IC MMC-nya. Bisa kita copot dengan cara cangkul IC MMC ataupun dengan cara pengeboran IC MMC. Semua tentu ada resikonya. Kita cangkul, resikonya sangat besar. Jalur-jalur IC MMC akan terangkat. Untuk minimalis kerusakan jalur IC MMC, kita melakukan pengeboran. Terus bagaimana caranya kita melakukan pengeboran supaya IC MMC ini jalurnya tidak hilang? Untuk handphone, saya ambil contoh handphone Vivo Y15 kalau nggak salah, akan tetapi yang lama, yang IC MMC-nya dilem. Oke, saya akan buka kamera terlebih dahulu dan plat pelindung IC ini. Baru kita bisa mengetahui di mana letak IC eMMC-nya. Oke, plat sudah saya buka. Plat pelindung IC masih panas ya, soalnya baru saja saya buka. Ini begini, saya buka, saya panasin pakai blower. Dan akhirnya terbuka. Inilah IC eMMC yang dilem. Saya mau melakukan pengeboran dengan bor Ryu. Dengan mata bor kalau tidak salah bulat. Dengan jenisnya kalau nggak salah diamond. Saya coba hidupin, kita lihat putarannya bagus, kunci sukses kita melakukan pengeboran IC MMC. Yang pertama mata bor, yang kedua putarannya harus bagus, tidak boleh miring. Kalau mata bor putarannya miring, ya biasanya jalur akan rontok. Saya lindungi dulu dengan apa ya, ini isolasi aluminium. Mungkin prosesnya agak sedikit lama karena kan ini asli pengeboran. Saya kasih aluminium foil supaya komponen yang di sampingnya tidak terkena bor.
Oke, sudah saya kasih aluminium foil. Sekarang kita langsung saja melakukan pengeboran. Oke. Langsung saja saya akan melakukan pengeboran. Di lapisan pertama kita ngebor, boleh ditekan. Ini kita boleh tekan. Nah, ini sudah salah kali juga ya. Lapisan kedua. Jadi lapisan pertama kita boleh tekan, dan untuk lapisan kedua ini kita perlu berhati-hati. Buat lagi.
Oke, kalau sudah terlihat di bagian lapisan kuning ini, kita kecilkan speed dari mata bor supaya jalurnya aman. Terlalu kencang. Oke, untuk pin-pinnya sudah terlihat. Disinilah letak yang susah. Jadi kita harus perlahan-lahan untuk menghilangkan bagian pin IC MMC ini. Kita menggunakan volume bor yang kecil saja.
Kita harus membersihkan yang kuning-kuning ini sampai berwarna putih. Kalau sudah putih, kita selesai melakukan pengeboran. Oke, kita mulai lagi. Oke, pengeboran sudah selesai. Kita lihat, saya bersihkan menggunakan thinner A. Jalur yang ada, jalur kaki ICMMC, tidak ada yang terkelupas. Jadi aman. Lanjut, kita cungkil. Kita cungkil IC MMC-nya dulu. IC MMC-nya sudah terlepas. Ini dia IC MMC-nya. Sekarang langkah kita untuk membersihkan lem-lem yang menempel pada PCB handphone. Saya menggunakan solder dengan panas maksimal yaitu 480. Dibantu dengan blower dengan panas 350 saja. Saya beri sedikit timah cair untuk mempercepat proses pelepasan lem-lem yang ada pada
mesin handphone ini. Selesai, kita lihat hasilnya. Ada jalur-jalur yang keangkat. Saya tunjukin. Ada jalur yang terangkat. Akan tetapi jalur ini tidak connect atau NC atau kosong, perlu atau tidak, tidaklah penting. Yang terpenting jalur-jalur ini, berarti handphone ini bisa kita gunakan untuk melakukan pergantian IC MMC. Jalur-jalur penting masih ada, tinggal kita isi IC MMC. Saya akan dekatkan lagi.
teman-teman bisa lihat, jalur kosong atau jalur tidak digunakan. Itulah bagaimana caranya melakukan pengeboran IC MMC mengurangi kerusakan jalur yang penting. Oke, cukup sekian tutorial dari saya bagaimana caranya melakukan pengeboran IC MMC. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.